Are you listening? Damn. Nah, dan ini adalah board duduk yang baru saja tadi kita beli dan sekarang kita unboxing aja, oke? Langsung aja, jadi kita lihat isinya apa aja. Nah, tadi itu sebenarnya pas di perkakasku.com harus dicobain dulu sebelum dibeli, cuman aku percaya perkakasku.com itu pasti baik. Dan kenapa saya nggak mau dicoba dulu, soalnya saya pengen real membuka boxnya di sini langsung. Jadi ini adalah box yang baru pertama kali saya buka. Oke, yang pertama itu sudah tahu lah ya. Yang pertama kita lihat adalah kitabnya. Kita paling malas baca kitab. Jadi nanti aja kalau kita kesulitan baru deh baca. Oh, kartu garansi. Garansinya itu tidak tahu berapa. Dan di box itu kita mendapatkan cak. Caknya itu 13 maksimal 13 mm. Kita lihat apakah berfungsi. Oke, berfungsi. Caknya aman. Kita lihat ini, apaan ini ya? Kayak mainan wanita. kurang tahu apa, jadi kita lihat aja nanti. Kalau nggak salah ini tuh handle-nya. Oke, dan ini. Oke, dan ini besi penyangganya. Cara masangnya kurang tahu, nanti aja. Oke, dan ini adalah, nah, dan ini adalah penyangganya. Jadi kalau misalnya ngebor kita kesini tung-tung. Oh, ternyata di sini bisa diatur juga, kita mau kemiringan 0 sampai 45 derajat. Oke, good. Ini pengunci buat kita naik turunnya. Dan ini dia mesin bornya. Gak ada. Oke.
Dan ini adalah motobornya. Motobor. Mesin-mesin. Oh, kamu ngehalangin? Kamu ngehalangin saya? Oke, okay, kita lihat spesifikasinya. Okay, dan sekarang kita lihat spesifikasinya tentang motor ini dulu, okay? Nah, jadi ini beratnya kurang lebih 10 kilo. Itu antara kurang dan lebih. Jadi kalau nggak kurang ya lebih. Kalau pas juga mungkin sih. Soalnya saya bukan timbangan. Oke, merek Ryu. Power 350 watt, voltase 220 volt. Itu rumahan di standar di Indonesia itu emang 220 volt. Dan HZ-nya itu 50 HZ. Ampernya itu 1,6 ampere. Poles 4. Pas 1. RPM-nya itu 1420 RPM. Dan ini adalah termasuk bor duduk kelas B. Enggak tahu maksudnya apa. Nah, dan sekarang saya akan merakitnya dulu, oke? Okay? Oh, ini mau dibuang kamu mau dibuang. Ini apa, ini bekas kerupuk dibuang. Oke. Okay. Agar kalian tidak malas menunggu. Jadi, Bang, tolong percepat saya dong, Bang. Cukup simpel, cepat, dan mudah cara pemasangannya. Oke, kita cek dulu. Oke, ini tuh nyala apa enggak? Ayo, cepat aku enggak. Oke, nyala, komen. Oke, dan ini adalah mereknya Ryu. Kenapa saya memilih Ryu? Karena Ryu itu harganya di tengah-tengah. Jadi nggak terlalu mahal, tapi nggak terlalu murah juga. Jadi untuk yang mahal saya nggak kebeli. Kalau yang untuk yang murah takutnya jelek. Jadi kalau Ryu itu harganya itu standar di pertengahan. Nah, untungnya saya beli itu di perkakasku.com. Kalian kalau misalnya untuk beli power tools ataupun hand tools, kalian tinggal datang aja ke perkakasku.com untuk daerah Bandung, atau mungkin yang di luar Bandung juga bisa cek perkakasku.com. kalian akan melihat banyak power tool ataupun hand tools ataupun barang-barang lainnya, dan di sana itu sangat komplit. Nah, untuk di daerah Bandung kalian bisa langsung datang aja ke Jalan Ahmad Yani. Perkakasku.com, solusi kebutuhan perkakas Anda. Perkakas Anda. Anda. Oh iya, kalau misalnya kalian mau berbelanja dan pengen dapat diskon, kalian bilang aja dari Batsud. Secara otomatis kalian langsung dapat potongan harga. Serius, saya suka stop kontaknya, stop kontak safety. Jadi kalau misalnya mau nyalain, kalian tinggal pencet di sini, klik. Nah, dan di sini adalah tombol on off-nya, dan ini adalah tombol off on-nya, dan untuk matinya mati. Dan ini langsung terkunci lagi. Dan untuk maksimal pengeborannya, ya ini ya paling penting ya, maksimal pengeborannya ini tuh kedalamannya sekitar 5 cm. Set.
Boom. 5 cm. Nah, jadi jarak ininya itu 5 cm. Oke, dan untuk speednya, ini adalah speednya. Jadi semakin kita kebawahkan, putarannya akan lebih lambat, tapi dengan tenaga yang lebih besar. Dan kalau untuk yang atas ini, semakin ke atas, putarannya semakin kencang, cuman tenaganya kurang gitu. Dan ini punya 1, 2, 3, 4, 5 kecepatan, 5 speed, oke. Untuk ke bawahnya, itu tingginya sekitar 17 cm. Nah, kalau misalnya pengen lebih panjang lagi, jika benda kerja kalian panjang, kalian putar aja di sini, lalu kita putar ininya. Boom! Jadi simpen di meja, jadi mau sepanjang apapun, mau berapa meter juga pasti bisa, jadi tinggal diputar aja, oke? Oke, siap. Nah, jadi kalian kalau misalnya mau ngebor tapi cuman kedalaman 1 cm, kalian tinggal atur aja di sini, lalu putar ke bawah. Nah, jadi secara otomatis di angka berhenti. Boom. Dan sekarang kita coba, oke? Berkreasi, berimajinasi lah tanpa batas.